Selamat sejahtera, wanakum, tajahau. Saya Suman Sivam, kembali lagi dari channel kita Rakyat Malaysia. Hari ini saya nak bagi tahu satu perkara yang sering kali jadi masalah di negara kita, iaitu hak kesamarataan. Sering kali yang bukan Melayu akan menuntut hak kesamarataan. Kami rakyat Malaysia, kami perlukan hak di sini. Macam mana orang Melayu dapat keistimewaan, begitu juga kami bangsa China dan India mahukan kesamarataan. Perkara ini yang perlu kita elakkan sebab negara kita ada perlembagaan dan ada perjanjian-perjanjian dalam perlembagaan yang dibuat dalam Suruhanjaya Red, ya, Suruhanjaya Red British, ya. Bila kami dah diberikan hak kewarganegaraan, itu pun dah dikira hak. Bila jadi warga negara Malaysia pun dah kira hak. Sebelum ini kamu memerontak, perlukan kerakyatan. Bila dapat kerakyatan, nak kesamarataan. Sampai bila, ya, kamu nak mengusik perlembagaan dan menghina orang Melayu dan memperendahkan orang Melayu. Perkara ini yang menjadikan pecahnya perpaduan. Bukan Melayu saja rasis di sini. Bila kamu dah usik perlembagaan pun dikira rasis. Itu juga yang masuk dalam indeks yang negara nombor 2 tertinggi di dunia, eh. Kita punya indeks rasis paling tinggi di dunia nombor 2. Termasuklah perkara ini yang bangsa lain yang bukan Melayu yang mengusik perlembagaan persekutuan. Macam saya mengkaji perlembagaan persekutuan dan di situ cukup bagus untuk warga negara. Sebab kami ini dibawa oleh British, bukan dibawa oleh Melayu. Bila kita nak tuntut hak dengan orang Melayu, itu adalah salah. Bila kita tanya kenapa kamu nak kesamarataan, nenek moyang aku susah dulu buat jalan, buat kereta api. Tetapi mereka buat atas nama syarikat British, bukan buat atas syarikat Melayu. Orang Melayu dah cukup baik bagi kamu tinggal di sini dan bertoleransi atas apa yang mereka rasakan, dan mereka sungguh baik membantu kita. Tetapi hari ini berbeza. Bila ingatkan dah pandai, dah cerdik, dah jadi lawyer, mungkin lagi hebat, lagi pandai untuk mengkaji perkara-perkara ini. Tetapinya tidak, mereka masih lagi terikat dengan pemberontakan bagaimana dengan British dulu, ya. Masih dalam sistem kolonialism. Bila kita tanya kenapa kamu nak kesamarataan, kenapa kamu tidak boleh ke apa yang kamu ada kewarganegaraan pun dah cukup lah. Sebab apa, kami ini dah ada kewarganegaraan pun dah cukup. Perkara 21, eh, perkara perlembagaan dah cukup dah. Sebab apa saya cakap cukup? Kalau tak diberi warga negara Malaysia, jadi pelarian. Sekurang-kurangnya mereka kalau masalah, mereka kata kita pendatang. Ya betul, mungkin boleh-boleh digelar begitu. Sebab sebelum ini pun nenek moyang kita pendatang, okey lah. Tapi kami ni tidak boleh digelar pendatang sebab kami generasi baru. Yang digelarkan pendatang ini masih menggunakan sistem kolonialism ataupun ideologi-ideologi dunia luar, ya, yang mencintai negara, yang boleh faham konsep-konsep negara ini, itu adalah dikira rakyat Malaysia. Kadang saya malu apa tau. Malu duduk Malaysia lama, bahasa Melayu pun tidak boleh pandai cakap. Bangladesh, Indonesia lagi hebat bahasa dia orang. Nepal lagi hebat dia punya bahasa Melayu. Sedangkan itu adalah termaktub dalam perkara 152 Perlembagaan Persekutuan. Bahasa kebangsaan adalah bahasa Melayu. Kenapa kamu tak boleh ikuti? Itu menunjukkan dia orang benci. Ya, benci. Lepas tu mengutuk sana, mengutuk sini. Kami dulu susah payah sini, nenek moyang kami susah sini. Ya betul, memang tak dinafikan mereka susah atas nama British, bukan atas nama Malaysia ataupun tanah Melayu. Mereka datang sini bekerja. Contoh orang kita ni, rakyat Malaysia pergi Australia, pergi Australia, kami pergi cakap ini negara aku, aku dah lama duduk sini. Sedangkan kau dah dapat kerakyatan, tapi kau bukan bangsa asal di situ. Bila dah katakan bangsa asal, itulah ketuanan mereka. Pergi Brunei, ketuanan Melayu. Pergi China, ketuanan China. Ya, pergi Amerika, ketuanan orang putih, white man policy. Pergi Filipin, ketuanan Tagalog. Ya, pergi Thailand, ketuanan Thailand. Sampai dekat Malaysia, sampai dekat ketuanan Melayu dekat Malaysia, mereka tidak boleh terima. Mereka cakap tak puas hati kenapa hak istimewa diberikan kepada orang Melayu saja. Itulah sejarah, itulah perlembagaan mengajar kita. Itulah dikatakan hak istimewa perkara 152. Kenapa 153? Kenapa tidak boleh faham? Kenapa nak menafikan, selalu nak buat pergaduhan perpaduan antar kaum, ya? Kenapa nak mecahkan keamanan negara? Itu adalah masalah. Bila kamu dah pertikaikan, itu adalah masalah. Sedangkan dulu tak pernah dipertikaikan pun masa buat perjanjian dulu. Sekarang jadi masalah. Kenapa? Sebab mereka tidak puas dan mereka masih tamak lagi. Bila kita pergi lumba lari, ya, 100 meters, semua orang nak menang di situ. Tak ada seorang pun pergi lari supaya nak kalah. Semua nak menang. Tapi hakikatnya bukan semua di situ menang. Dalam Malaysia pun sama. Bila minoriti, kita ada pelarian. Maksudnya kita ada pertandingan. Bila pertandingan, bukan semua orang boleh menang. Bila dikatakan Melayu inilah mendominasikan semua pekerjaan kerajaan,
bangsa lain tidak ada. Sedangkan ramai lagi orang Melayu yang tidak bekerja dengan kerajaan. Sedangkan dia punya ketuanan, tapi dia pun tak bekerja dan dia pun tidak ambil pot. Tapi yang marah di sini, yang memberontak di sini bukan orang Melayu. Orang Cina dan India yang memberontak selalu. Ya, yang patut memberontak adalah orang Melayu, bangsa Melayu, sebab hak mereka selalu digunapakai oleh pemimpin politik atas dasar agama dan bangsa. Mereka patut memberontak, hak dia orang dirampas. Saya pun pernah tanya sahabat-sahabat saya, kamu ada ke special price untuk beli rumah? Dia cakap tak ada, sama je. Ha, di manakah hak dia orang? Masalah dia semua orang di sini hadapi, bukan bangsa ini sahaja, bukan bangsa Tamil dan bukan bangsa Cina saja. Itu saya kata kena faham. Ya, kita datang dibawa oleh British, bekerja atas syarikat British, bukan bekerja untuk orang Melayu. Bila kita dah dapat kerakyatan, ya, itu adalah toleransi dan kebaikan orang Melayu bagi kita sebelum ini. Saya bukan nak ungkitkan untuk pecahkan keharmonian, tapi saya nak sedarkan untuk yang akan datang ni, generasi-generasi yang akan datang ni, bila sedar, mereka akan faham apa maksud konsep perlembagaan. Perlembagaan dah ditulis, ada wujud. Suruhanjaya Red yang tulis, bukan orang Melayu yang tulis. Boleh pergi tanya dekat Suruhanjaya Red, kenapa kamu buat macam ni? Itu adalah perjanjian seperti mana orang lama kita, orang moyang kita buat. Bukan untuk hari ini punya cerita. Kalau untuk hari ini semua benda kita boleh pertikai kan. Pergilah cakap dengan orang putih, kenapa kamu nak gunakan white man policy? Ya. Bila Obama jadi kulit hitam jadi Perdana Menteri Malaysia pula marah. Haris dekat jadi vice president orang Malaysia malah tengok orang India jadi presiden dekat Amerika Syarikat, bangga dia. Sebab apa dia bangga? Sebab sama bangsa. Tapi pergi tanya dekat Haris sana, dia tak mengaku pun dia apa bangsa, dia tak pernah cerita pun dia bangsa apa. Ha, tapi dekat Malaysia berbeza. Dia orang selalu akan cerita, oh kami ni bangsa ni, bangsa ni perlu bagi hak sama rata. Nak hak sama rata macam mana? Dah bagi kerakyatan tu pun dah kira hak. Bila kamu soalkan orang Melayu sendiri boleh soalkan kamu punya kerakyatan ataupun kewarganegaraan melalui perlembagaan. Kan benda tu masalah. Bila mereka faham, mereka boleh soalkan. Kenapa? Bila kamu soalkan, tak boleh pula. Bila orang Melayu soalkan, dikatakan rasis. Itu yang perlu kita elakkan. Orang Melayu tak rasis. Kalau orang Melayu rasis, minoriti kat Malaysia ni berapa persen je orang Cina dengan India? Dah mati dah, dah dibunuh. Ya, tapi masih tidak lagi. Masih semua kaya raya, hidup aman damai. Kita harap benda ini teruskan, ya, sampai ke anak cucu kita. Kita nak dapatkan perpaduan 100%, tak boleh. Parasit-parasit dalam perkawaman ni ramai lagi yang memainkan peranan bangsa, agama, semuanya wujud lagi. Kalau kita nak dapatkan satu perpaduan dari jiwa kita, kita perlu pelajari apa itu perpaduan dalam hati kita. Sebab saya sendiri pun banyak belajar pasal Islam. Islam pun mengajar perpaduan, ya. Dan macam bangsa Tamil, Tiruvalluvar pun mengajar perpaduan. Ya, saya sebagai bangsa Tamil, saya suka perpaduan dan kedamaian dalam negara. Itu yang diajar oleh kitab-kitab Tamil macam Arul Atichudi, nama Tiruvalluvar, Tolkapiyam, kita orang Tamil berkaitan dengan etika. Semua orang wajib belajar benda ini. Sekian, terima kasih.